Hai semuanya, pada kesempatan kali ini mari kita sama-sama melihat berita yang menarik mengenai Natasha Wilona bersama Verrel Bramastra, di mana berita ini ataupun kejadian ini terjadi pada hari ini, tepatnya pada hari Kamis pada tanggal 23 Juni di tahun 2022. Dan kita semua mengetahui pada hari kemarin Verrel Bramastra sedang melakukan kegiatan syuting bersama Boy Squad di Gunung Sampah gitu ya teman-teman, dan Verrel mengatakan coming soon, sehingga program tersebut merupakan acara baru dari Verrel Bramastra bersama Boy Squad ya teman-teman, yang akan ditayangkan di televisi, sehingga hal itu menjadi kabar baik bagi penggemar dari Verrel Bramastra. Lalu uniknya di sini teman-teman, Verrel mengatakan mendingan mana sinetron atau acara televisi, mengingat nama dari Verrel Bramastra memulai karirnya dari dunia sinetron ya teman-teman. Dan sinetron terakhir yang pernah dijalani oleh Verrel adalah sinetron dari Pupa, yaitu Putri untuk Pangeran. Sedangkan untuk acara televisi merupakan salah satu program baru bagi Verrel Bramastra, sehingga ketika Verrel ingin serius di acara televisi, hal itu akan menjadi tantangan baru bagi Verrel ya teman-teman. Lalu kegiatan dari Verrel Bramastra pada hari ini adalah melakukan kegiatan nge-gym bersama adiknya yaitu Atala Naufal. Dan setelah itu terjadi suatu hal yang cukup unik ya teman-teman. Hal apakah itu? Dimana pada momen tersebut Verrel Bramastra membagikan kepada publik, iseng-iseng beli nggak ya? Yes or no? Dan mobil yang ditampilkan oleh Verrel Bramastra adalah mobil BMW gitu ya teman-teman. Lalu setelah itu Verrel Bramastra mengatakan hi baby kepada mobil BMW tersebut ya teman-teman. Bahkan Verrel Bramastra sempat menaiki mobil BMW tersebut dan berkeliling ya teman-teman bersama sahabatnya yaitu Enrique Dustin. Apakah Verrel Bramastra memang benar-benar membeli mobil baru tersebut, atau itu hanyalah sebuah test drive itu ya teman-teman? Lalu bagaimana menurut teman-teman tentang hal ini? Dan kalau kita mencoba flashback kembali mengenai Natasha Wilona, di sini ada hal yang cukup unik ya teman-teman, dimana dikatakan bahwa pada tanggal 7 hingga 14 Juli Wilona akan pergi ke Bangkok bersama Gladys Veronica, dan pada momen tersebut juga ada nama dari Rian Budi Santoso. Dan siapakah itu Rian Budi Santoso? Dimana Rian Budi Santoso merupakan salah satu travel blogger dan juga mempunyai investasi di bidang properti gitu ya teman-teman. Dan di dalam Instagram dari Rian Budi Santoso mengatakan Thailand pada tanggal 7 Juli hingga 14 Juli di tahun 2022. Maka dapat dipastikan kepergian dari Wilona bersama Gladys Veronica akan bersama Rian Budi Santoso. Lalu pertanyaan berikutnya adalah, kenapa Wilona pergi sama Rian Budi Santoso, mengingat usia dari Rian Budi Santoso masih muda ya teman-teman? Karena kelahiran pada tahun 1993, dan juga Rian Budi Santoso merupakan seseorang yang masih single ya teman-teman. Lalu bagaimana menurut teman-teman tentang hal ini? Kenapa ya Wilona pergi bersama Rian Budi Santoso dan juga sahabatnya Gladys Veronica? Lalu apakah nama dari Verrel Bramastra akan diajak juga oleh Natasha Wilona? Lalu bagaimana menurut teman-teman tentang hal ini? Oh, ada Kenzi, ada Kenzi Ro, ada Kenzi, Kenzi Albramastra. Our PT for the day dengan member terbaru ada Pastor Evans, sama ada Holy Wings, ada. Gak bisa, gak bisa, gak bisa.
Europe. Ada Pak. Corona. Itu virus. Corona. Oh. Pakistan. Pakistan. Kolombia. Peso. China. Yuan. Albania. 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 Albano. Taiwan. Taiwan. You. New. 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 Benar. Dua orang ini. Benar. New. Fiji. Water. Portugal. Euro lah. Real. Dirham. Ah ini gampang banget. Won. Ah jurang. Jurang. Enggak lah, harus gue tahu juga. Spanyol. Euro. Ayo dong, masih yang susah dong. Brazil. Brazil. Peso. Bukan gak enak. Chili. Samba. Hah? Samba. Switzerland. Euro. Sangat. Iya, ada lagi tapi gue lupa. Gue lupa. Switzerland? Enggak. Switzerland doang kan belum bisa. Nah, iya. Flag. Zimbabwe. Zimbabwe dolar. Rupiah. Pagi-pagi udah kerja aja kalian, ya ampun. Selamat bekerja. Halo guys, Mas Aki. Halo, siap. Semangat semuanya. Semangat. Naik, naik ke puncak gunung. Gunung apa? Hey guys, asik banget di tempat nongkrongnya. Jebel Jais. Jebel Jais. Dubai. Welcome to Batar Gebang, my friend. Bro, bro, zip line, bro. Zipline. Zipline. Mickey Dawson. GGG. Awas, thank you guys. Oh, bro. Bisa. Bisa, bisa. Ayo, ayo. Jadi kita lompat ya. Terus ke sepatunya ya. Abis itu di sepatu gue. Oke, ini aku naik nih. Agak kenceng Farol ya. Soal audionya. Agak ragu, iya. Agak ragu. Alright guys. Oh bro, my sneakers. Yeah. Apa lagi? No bro, this is limited edition. Gue beli di New. Alhamdulillah pagi-pagi di antrin hadiah nih sama Austin nih. Hadiah dari US. Wow. Austin, Austin, lu baik banget sumpah. Makasih banyak loh Aus. Memang the best sih, baru kemarin ngasih sepatu kan bulan sebelum aku ulang tahun. Sekarang dikasih jam tangan. Thank you Austin, semoga berkah ya, Is. Dapet tas nih. Dari Austin, dari Amerika, oleh-oleh guys, sama parfum, bagus banget, mereknya Michael Kors.